situasi perkembangan cuaca terkini, terutama sekali di negeri-negeri yang Met Malaysia keluarkan amaran cuaca waspada berserta buruk dengan catatan amaran hujan tertinggi iaitu meliputi negeri Kelantan iaitu jajahan Tanah Merah sebanyak 102.4 mm diikuti di negeri Johor Mersing dan juga Pahang iaitu daerah Kuantan. Justru itu disebabkan keadaan ini masih lagi berterusan iaitu terutama sekali di utara Semenanjung Malaysia terdapat hujan berserta ribut petir masih lagi berlaku dan juga keadaan ini menunjukkan trend yang boleh meningkat terutama sekali di negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Perak. Dan juga Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca waspada ini berserta buruk iaitu sehingga ke tengah malam hari ini dan diikuti di kawasan negeri Sabah terutama sekali bahagian Kudat dan juga Sandakan. Dan juga perkembangan cuaca di sekitar negeri Sabah pula kelihatan hujan juga masih lagi berterusan terutama sekali di bahagian Kudat dan juga Sandakan dan ia boleh berterusan sehingga ke tengah malam hari ini. Bagi keadaan di laut pula, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga. Dengan keadaan amaran ini berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan dan menangkap ikan termasuklah pekerja di pelantar minyak. Sekian dahulu laporan cuaca buat pagi ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.